Iis Dahlia Salatek saat beri ucapan selamat buat Nadia Mustika. Nadia Mustika Rahayu resmi menikah dengan Iqbal Rosadi, Jumat, tanggal 24 November tahun 2023, di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat. Dari pernikahan tersebut, Iis Dahlia mengucapkan selamat pada Nadia Mustika Rahayu lewat media sosial Instagram. Namun sayang, Iis Dahlia salah menuliskan tag untuk Nadia Mustika Rahayu. Ia mengunggah foto saat dirinya melakukan video call dengan Nadia yang nampak cantik dalam balutan busana pengantin serba putih. Pedangdut senior itu pun menyampaikan ucapan maaf lantaran ia tak bisa hadir dalam pernikahan tersebut. Namun ternyata, Iis Dahlia salah tag akun Nadia. Kesalahan itu pun jadi sorotan netizen. Netizen mengingatkan Iis Dahlia untuk mengganti tag tersebut lantaran yang dimention adalah akun orang lain bernama Nadia. Terkait pernikahan Nadia Mustika Rahayu ini memang menimbulkan banyak pertanyaan lantaran pihak keluarga wanita tak diundang.